Sanas bersujud di kaki JJ demi bisa kembali. Beredar kabar yang menarasikan bahwa Sanas Sadika bersujud di kaki JJ Govinda demi hubungan pernikahannya bisa kembali pasca perselingkuhan dengan Randy Jarnet. Kabar itu disebarkan oleh akun YouTube dengan 135 ribu pengikut bernama Galeri Seleb melalui sebuah video yang diunggah. Histeris Sanas sampai bersujud di kaki JJ memohon untuk bisa berkumpul kembali. Menyesalkan? Begitu judul dalam unggahan tersebut seperti dikutip Mama Gini. Selain unggahan tersebut juga menyertakan gambar yang diduga telah direkayasa dengan narasi sebagai berikut. Sanas histeris berharap hubungannya bisa kembali. Sanas sampai bersujud memohon maaf. Namun begitu, apakah benar Sanas bersujud di kaki JJ demi hubungan pernikahannya bisa kembali? Setelah melihat unggahan tersebut secara utuh, video itu sama sekali tidak menampilkan tayangan terkait Sanas yang bersujud di kaki JJ demi hubungan pernikahannya bisa kembali. Unggahan tersebut juga sama sekali tidak menunjukkan bukti bahwa Sanas bersujud di kaki JJ. Faktanya, berdasarkan penelusuran, hingga saat ini tidak ada bukti atau berita kredibel yang menyatakan bahwa Sanas bersujud di kaki JJ demi bisa kembali. Berdasarkan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyatakan Sanas histeris berharap hubungannya bisa kembali, Sanas sampai bersujud memohon maaf merupakan klaim yang salah. Unggahan tersebut merupakan unggahan yang mengandung informasi tidak benar dan narasi menyesatkan.